Selamat berjumpa kembali di sore hari ini di tutorial tanaman tentang perkembangan stek pada tanaman stek mangga yang kita stek baru 1 minggu. Kita akan lihat hasil perkembangan stek mangga. Kita akan buka sini, zoom di sini. Ya, ini belum kita buka ya. Sekarang kita buka ikatan untuk melihat perkembangan stek mangga. Karena dari luar kelihatan ada muncul tunas baru ya. Ada muncul tunas baru. Kita buka pelan-pelan. Karena ini sore, jadi masih bisa kita lihat ya. Karena penguapan sore hari tidak kuat seperti siang hari. Nah, sekarang bisa di zoom dilihat di sini. Ya, ada ini. Ada mau muncul tunas baru. Ya, ini kita lihat, wah, gelap. Nah, pemirsa bisa lihat di sini, ini dari ujung dahan ini muncul tunas baru ya, seperti sabung pucuk seperti itu. Bisa dilihat di zoom ya pemirsa ini ya. Kemudian di sini juga, nah ini juga daun-daun masih enggak rontok ya. Enggak rontok ini ya, dipegang-pegang begini masih utuh. Ini ada muncul mau mekar ini ya pemirsa, di sini dapat lihat mau mekar ya. Ini mau mekar ini, nah ini ya mau mekar, tunas barunya mau mekar. Jadi ada dua, dan satu dahan ini karena ini rontok kayaknya ini. Nah, ini berjamur ya. Nah, ini yang berjamur. Ini bisa nggak mau dia. Cuma dua ini ya. Ada harapan ini yang dua, ada mau muncul tunas baru yang satu juga ini. Nah. Media ini masih agak apa, basah, jadi sebaiknya kita tutup kembali. Ini masih utuh ya, ini sudah mau muncul tunas baru ya, udah mau muncul tunas baru, cuma dalamnya ke 1 minggu. Sekarang ditutup kembali ya, tutup kembali, semoga nanti bisa sukses. Ini kita tunggu saja hasilnya nanti, semoga nanti akan ada tumbuh akar-akar baru ya. Kita buat ini. Kita ikat kembali pemirsa ya. Tunggu nanti sampai benar-benar tumbuh tunas baru.